Emang dekku itu guys, dekku itu mantap, dekku. Eh, kan tadi naik. Besok juga trapre ya? Iya, besok juga trapre ya. Kamu loh, kalau nangis tuh kamu nggak konsen nanti. Kasih tisu. Iya. Santuin dulu aja. Siapa yang berani bikin dekku nangis nih? Siapa? Siapa orangnya? Mana orangnya? Siapa yang berani bikin dekku nangis nih? Siapa? Hah? Fredo itu guys ya, atau Yudo Fredo itu dulu main Mobile Legend, cok, sumpah jago main Mobile Legend, pro player Mobile Legend itu. Tim Saiyan dulu dia. Reset. Sabar. Oh, granat. Satu sekarang, Gus. Lengkap kok pialanya. Woi, apa yang retak, woi? Aku juga udah lengkap pialanya. Gua banting. Oke, akhirnya kita bisa juara guys setelah 4 season alias 2 tahun, 2 season PMCO. Enggak, mereka itu mereka tuh ini guys, apa? Kita bisa juara di mereka tuh apa turnamennya itu saya ini. Aku MSC sih belum. Terima kasih buat Karbitan yang selalu hujat kita, itu kita jadiin motivasi, banyak-banyak aja hujatan kita enggak peduli, kita jadiin motivasi. Terima kasih juga buat para Kenapa guys? Apa namanya? Ada orang yang hujat mereka. Mereka jago banget, cok. Maksudnya juara, banggain Indonesia. Kenapa dihujat? Ih, kontol banget, cok. Ih, orang-orang, ih, kenapa? Iri banget ya orang-orang hujat mereka ini. Kenapa emangnya? Adalah, Mas. Iya, tapi gak pantas aja, cok, dihujat. Di mana titik kalah maupun menang, oke? Okay? Still be get troopers, BTR win. Pas tusun dihujat mulu kok, kebiasaan guys. Ih, geram aku, cok. Ini YouTube dengan alhamdulillah dengan syukur, ucapan syukur. Ucapan syukur. Enggak, mereka tuh jago, cok. Udahlah itu kayak yang hujat mereka tuh orang-orang iri anjing, dengki gitu loh. Ih. Mereka tuh banggain Indonesia loh, bro. Bos tau. Jago mereka main, bener. Jago mereka main. Karena ya, dari tim aja itu udah kayak chemistry-nya udah bagus banget. Karena lah ada yang kayak sebagai penengah, ada yang sebagai kayak apa namanya, kayak nenangin mereka gitu ya. Ada yang bikin moodnya bagus. Mantap lah mereka. Aduh, ciwai-ciwai. Dan ya langsung ada yel-yelan lagi di sini dari tim Evo. Mana nggak ada mic check, cok. Lanjut terus. Gaskin pokoknya. Nggak cuma turnamennya aja yang lanjut, giveaway-nya juga masih lanjut, like-nya juga lanjut dong, guys. Iya, dan katanya ada efek G.
di situ. Wih, ada harta tata Kak Karamel di Evos. Pio. Oh, Evos TV. Apa ini karena pio? Winslet mereka langsung ketika bawa pio. Mereka ini ya. Yang mana guys? Banyak banget, cok. Aduh. Final. Kedua. Ini ya. Siapa yang nonton? Oh, istriku yang nonton ini. Best of plan. No brain. Eh, aku mau tanya kalian, mana yang kalian suka omong-omong? Gak usah kalian, jangan kalian. Sumpah lah, green screenku ini sibuk aja, cok. Orang lagi ngapain? Sibuk. Udahlah, ini lagi ini loh. Dah, yuk. Kalian, siapa nih? Enggak, by the way, siapa yang kalian suka? Kalau boleh tahu, guys. Hah? Puni. Kalau aku ya, guys, ya. Kalau aku sih... Tahu lah. Di warna depan. Gimana guys ya? Kalau kita ini ya, cok ya. Apa sih namanya? Kalian nih kalau soal cewek cepat kali kalian nih guys ya. Bye to be the bye. Mana itu tuh? Gemoy. Yuk. Cannot all. Social distancing. Social distancing bocil kuat. No. Not. Namanya siapa sebenarnya selain kemarin itu benar berarti banget buat aku karena aduh hai dek. Sebelum kita menang WSL ini jangan grogi. Tim cowok santai MPL sama MBL malu dia lihat aku guys mana ya guys jadi Ivo sebenarnya malu ya santai lagi down-downnya banget dihujat sana sini memang semua itu hujatan kontol banget ya. Orang-orang hujan nih yang suka hujan nih. Kayak gak ada kehidupan gitu loh. Ya, lahir ya dikasih minum tuh bukan air susu. Tuh, beras kencur. Semuanya menghujat lah. Jadi aku beneran pengen banget kita jangan sampai kalah. Kita harus balasin dendam mereka. Kalau buat aku lebih ke arah pembuktian kali. Jadi, pembuktian ke kemana tuh, Funi? Orang-orang yang remen kita, tim-tim lain yang remen kita. Aku sih tahu kalau misalnya, soalnya ada beberapa member tim lain tuh yang ngomong ke aku. Mereka tuh sebenarnya paling remehin tuh aku karena dikiranya aku yang memang yang paling lemah kan waktu itu di EVOS Ladies. Cuma aku kayak, ternyata aku berhasil buktiin ke mereka. Oh iya sih ya, tapi ya untuk Funi ya sabar aja sih Funi. Yang penting kan Funi udah buktiin sekarang gitu kan Funi. Gak apa Funi. Ya intinya Funi ya harus tetap semangat terus ke depannya ya pastinya Funi ya. Bagus, good job, Funi. Sebat, mereka sebat dulu. Look at this. Puni. Oh enggak. Puni, look at this. Apa? Look at this. Puni, look at this. Nangis sih, waktu itu aku kayak cuma nangis tuh kayak cuma ke pressure dikit. Tapi moodku tuh kayak gak berubah sama sekali sih. Aku kayak masih pengen banget jadi juara gitu, pengen banget menang. Cuma pasti, semua orang pengen jadi juara. Apa ya, deg-degan terus kan. Jadi kayak aku sebelum tanding itu aku setel lagu rohani terus. Bener-bener
dari GH sampai venue playoff tuh aku di jalan pun aku setelah lagi rohani, nyampe sana setelah lagi rohani biar supaya lebih tenang aja sih. Kamu main sendiri, kita main berlima. Emang dekku itu guys, dekku tuh mantap. Dekku. Eh, santai deh, Lek. Besok juga traktor ya? Iya, besok juga traktor ya. Kamu lo, kalau nangis tuh kamu gak konsen nanti. Kasih tisu. Santuin dulu aja. Siapa yang berani-berani bikin dekku nangis nih? Siapa? Siapa orangnya? Mana-mana orangnya? Siapa yang berani-berani bikin dekku nangis ini? Siapa? Hah? Parah kali. Iya, gak ada berperi kemanusiaannya. Santai, bisa lah. Kamu Albert. Kalau buat aku sih. Albert. Kalian tuh dari mana, cok Albert? Gak ada beban sih, karena biasanya yang satu lain sama aku ngedown anjay. Udah lama, oh dia tuh pacaran jadi sama jadi aku siap meng-carry semua si game. Albert. Oke, jadi kita sampai sejauh ini dari yang awalnya kita terancam gak lolos playoff, tapi kita akhirnya jadi juara dan kita sampai di sini. Nah, buat Funi, gak usah panik, yang nangis, kita semua percaya Funi, Funi bisa bawa game. Jangan sedih, pokoknya mainnya lepas aja, jangan takut buat salah, jangan takut nanti dimarah Coach Stanley, nanti dimarah Claudio, jangan. Jadi mainnya lepas aja sesuai dengan yang biasa main. Kalau buat TV juga jangan panik mainnya. Ayo Coach. Jangan panikan, tenang aja, relax ya. Bengkak matanya. Itu banyak yang minum. Ayo. One team, one voice, one family. Yang nanti akan berhadapan dengan Nas dan langsung saja kita bakal langsung menuju ke line of one team. Dia match kedua, game pertama, one voice, semi one family. Final upper bracket untuk menentukan siapa yang akan lolos ke final upper bracket tentunya. Dia lompat, dia mati. Helmnya, nice. Go. Rusuh juga orang ini guys. Muka kau latot. Kenapa memangnya? Ya kenapa? Sinetron kayaknya ada satu HP-nya ngebug. Terus mereka tuh pokoknya satu itu nggak bisa kayak connect tuh kayak ngelag terus. Tapi emang berapa dari mereka yang ngelag. Nah, kayaknya mereka mau minta tolong tukeran dulu buat ngecek itu HP beneran apa HP-nya atau koneksinya. Oh, enggak, enggak. Tapi mereka nggak rematch kan? Enggak. Ya udah yuk. Oke. Kalau begini harus bisa. Oh, I wanna slap. Ayo, kurang ajar kamu. Ya lo, kira aku kayak anjing. Tadi. Soalnya apa ya? Paling susah ngatur emosi kali ya. Ya itu aja, maksudnya kita paling kesusahannya hanya ya membawa tim. Maksudnya gimana gitu, kayak biar bisa solid. Itu paling susah soalnya menurut aku. Oke, stiker Eva sudah mulai keluar. Kau menang satu game gitu juga gak tot. Dan sementara itu Vivian bener banget jadi support seperti jadi damage dealer. Beda lagi, aku cowok. Iya, nyamuknya masih di bawah ya guys. Mantap. Balik, Esme. Vika balik. Bisa balik gak? Aku bisa. Aku mati. Eh itu udah.
Venom udah flicker juga. Ini mati menit 4. Buffnya dicuri ya. Aku enggak mati, aku enggak mati. Galak banget cok itu si Venom mainnya. Ayo, aku di mid, aku di mid. Lordnya aja, lordnya. Aku jagain Cilip, aku jagain Cilip. Ini juga dipakain sama. Lordnya ya. Ini Gumi udah pink. Gumi udah flicker. Tahu dulu. Defendnya ya. Aku meninggal. Kok metanya pakai kari gitu, guys? Pika gini. Gua mati ya. Oke, enggak apa-apa. Masih bisa defend? Masih bisa. Wow. Masih. Atasnya masuk lagi. Apa-apa. Udah maju banget tuh, cuy. Wah, nice. Mereka maksa tolong. Clear, bunuh. Enggak bisa. Apa? Mas Kim. Nice. Siapa ya? Enggak, aku tuh ini guys, apa ya? Lihat itu, ini kan cewek tanding gitu ya. Ya jujur aja, kayak imut-imut gitu loh. Itu udah salah banget. Tadi aku udah tinggal. Dia kan udah dikuasain kan, lu malah start lagi, udah jelas di situ ada. Harusnya skip aja udah langsung ke sideline. Kok kari ya guys? Alat tempo banget kan? Soalnya juga pemicunya. Alisa for Epos Ladies. Iya, yang di jelo. Ribu nanti kan marah-marah cowok deh nanti takutnya di blame semua temennya ya, tapi itu lu jangan dilawanin, defensif aja yang penting buffnya kelihatan, asal tahu musuhnya di mana. Emang ya, kemarin ya sempet hero-hero ku defensif gitu. Kayak ya aku sih nggak apa-apa sih, aku malah mikirnya kayak oh ya di respect aja sama mu. Tangan nggak usah di dalam celana tuh, punya backup. Palota lo tuh gak ada di deket baju ku gini loh nih, enak. Udah langsung keluar ternyata. Anjing. Kok bisa?